Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Membayangkan satu konflik berlarutan sejak tertubuhnya kerajaan perpaduan selepas PRU-15 hampir menuju pengakhirannya. Dengan timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf di kerusi pengerusi bersama Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Ketua WIP Perikatan Nasional PN, Taqiyuddin Hasan dan Ahli Parlimen Beluran Ronald Kiandi, kemesraan yang dipertontonkan nampak bukan dibuat-buat. Tapi orang politik berkemungkinan apa sahaja. Berlatar belakangkan pejabat timbalan Perdana Menteri di bangunan parlimen dan topik perbicaraan pula berkait peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang yang selama ini berbahang dan membara, mana mungkin Fadila meleretkan senyuman, begitu juga Hamzah dan Kiandi, sambil Taqiyuddin lebih tertumpu kepada kertas notanya jika tiada rasa hormat dan persefahaman sesama mereka. Itu yang dapat dimengertikan daripada sinario di pejabat berkenaan pada 19 Mac lalu. Namun di luarnya pula, suasananya jauh berlawanan apabila keadaan gegak gempita dengan pertelingkahan cuma pelakunya sama sekali berbeza. Mungkin kesimpulan yang boleh dibuat ialah butir-butir perbincangan seperti yang tergambar dalam foto berkenaan tidak sampai kepada pemimpin peringkat bawahan PN hingga timbulnya tuduh-menuduh dan bermacam sangkaan. Isnin lalu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerusi wakilnya sudah menyerahkan dokumen perjanjian berkaitan agihan peruntukan untuk pembangkang kepada Hamzah. Dakwaannya itu seperti mengulangi kenyataan ahli Parlimen Ketere, Clear Muhammad Nur pada 15 Mac lalu bahwa kerajaan menawarkan kepada Hamzah satu perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA sebagai membuka peluang kepada wakil rakyat pembangkang untuk menerima peruntukan yang telah lama mereka nanti-nantikan. Masalahnya, ia tidak pun seperti didakwa. Fadila sendiri dalam satu kenyataannya pada 24 Mac menegaskan tidak timbul draft perjanjian baharu itu seperti yang didakwa. Pertemuan di Parlimen 19 Mac lalu tambahnya hanya mendengar permohonan PN dan apa yang mereka tawarkan. Tiada lebih, tiada kurang. Malah, tiada perbincangan mengenai apa-apa perjanjian pun. Apa yang disahkan oleh timbalan Perdana Menteri ialah tiada sebarang dokumen diberi ataupun diterima. Jadi, dari mana datangnya cerita Wakil Anwar ada beri draft kepada Hamzah? Melanjutkan lagi perdebatan mengenai perkara itu, juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil turut menafikan wujudnya draft perjanjian seperti didakwa. Semakan yang dilakukannya dengan pejabat Perdana Menteri PMO, Ketua Setiausaha Politik Anwar Samsul Iskandar Muhammad Akin dan beberapa pegawai lain juga mendapati tiada draft diserahkan seperti didakwa Wan Faisal. Fahmi bukan sekadar menafikan wujudnya draft perjanjian itu, malah turut menyindir Wan Faisal sebagai mungkin mencetak draft perjanjiannya sendiri. Ini merujuk kepada Wan Faisal ketika menganggotai pentadbiran PN pada November 2020 yang melontarkan teori cetak duit dan pengampunan hutang bagi mengatasi isu ekonomi yang dijelaskan beliau kemudian telah diputarbelikan namun terus dipersendakan. Adakah ahli parlimen Macang mencetak draftnya sendiri? Sebab sebelum ini beliau pernah cadang untuk selesai masalah ekonomi kena cetak uang.
Tetapi TPM Fadila Yusuf yang duduk bersama dengan Ketua Pembangkang apabila melaporkan kepada Kabinet menyatakan tidak ada sebarang draft dan perkara ini telah disahkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri, kata Fahmi pada sidang media di Parlimen Isnin lalu. Di Dewan Rakyat pada Kamis sebelum itu, 21 Mac, Hamzah memaklumkan pihaknya sudah menerima suatu draft dokumen yang memperincikan cadangan pemberian peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Ini dituruti oleh ahli Parlimen Hulu, Terengganu Rasul Wahid dari Bersatu yang menyatakan ahli Parlimen PN menuntut peruntukan RM 3,5 juta setahun dalam draft tawaran perjanjian baharu itu, jumlah sama pernah disalurkan pentadbiran Pakatan Harapan PH pasca PRU 14. Jumlah itu katanya wajar dipersetujui bersama tambahan peruntukan RM 300 ribu setahun bagi perbelanjaan pengurusan pejabat pusat hikmat ahli parlimen. Seorang ahli parlimen boleh memohon sehingga RM 3,5 juta setahun mengikut nilai disalurkan kerajaan PH pada 2019. Jumlah itu dibahagikan kepada RM 2 juta untuk tujuan pembangunan kawasan serta RM 1,5 juta untuk geran, sumbangan dan perbelanjaan mengurus kawasan parlimen. Peruntukan ini penting untuk membantu orang miskin, ibu tunggal, tujuan pendidikan serta membiayai proyek membuat jalan dan sebagainya, kata Rasul. Ramai yang ternanti-nanti huraian lanjut daripada Hamzah mengenai draft perjanjian yang didakwa diterimanya. Kecuali kenyataan ringkasnya di Dewan Rakyat itu, wakil rakyat pembangkang turut dalam keadaan tertanya-tanya kandungannya, lebih-lebih lagi ia turut mengaitkan kepentingan langsung mereka, di samping ia menjadi alasan 6 ahli parlimen PN menyatakan sokongan kepada Anwar sebelum ini. Tapi Fadila mengukuhkan hujannya terhadap ketiadaan draft perjanjian itu apabila meminta Rasul mendapatkan kepastian mengenainya. Tidak logiklah Fadila yang diberi tanggung jawab oleh Anwar berunding dengan pembangkang berhubung peruntukan ahli parlimen tidak dirujuk atau dimaklumkan mengenainya. Sebaliknya, Wan Faisal mendakwa perkara itu tidak diketahui sesiapa termasuk Fadila. Masuk akalkah? Mm-hmm.